sudah kedengeran bro ya. Selamat pagi bro, kembali lagi di channel YouTube Wong Desa Motovlog, masih di bengkel YouTube ya. Di video kali ini kita kedatangan Honda Beat yang konon katanya suaranya seperti helikopter di bagian CVT ya. Langsung aja kita cek suaranya bro di bagian CVT. Kalau tidak digas nggak ada bunyi ya, tapi kalau digas tuh bunyi kasar kali ya. Udah kedengeran ya suara berisiknya ya. Ini kalau menurut analisa saya ini di bagian roller slide pass di bagian itu ya. Harap masalah laker tuh aman kayaknya. Oke, kita langsung cek aja bro di bagian rumah roller ya, mungkin ada yang aus atau gimana. Kita coba cek aja langsung, kita bongkar, kita skip ngerti bro ya. Dan ini kondisinya bro, sangat ngeri sekali ya. Tuh banyak logamnya tuh. Ini apa ini? Jangan rumah lolornya juga kena ini, parah ini bro nanti bro. Oke, langsung kita cek aja bro. Ini baut udah dilepas bro ya, kita tinggal lepasin aja bro. Ini udah kelihatan bro ini bro. Rumahnya kena ini, aduh. Udah gak bisa dipakai nih bro. Parah kayak gini tuh. Ini positif ganti rumah lor ini ya. Kocak banget ini tuh. Ini penyebab bunyi helikopter. Parah ini sangat-sangat parah sekali ini. Tuh peyang semua tuh sampai ajur. Tuh, molornya sampai pecah bro. Udah diganti sama yang baru bro, sama molornya, tapi permintaan yang KW ya, bukan yang asli. Tergantung budget. Kalau slide pass pakai yang asli. Iya, bawa gua wih, cendilan ini. Penting. Penak pol ngene iki. Goyang. Nah, polnya kurang nempel. Nah, sak goyang. Bose. Kuala ya. Berarti kayak mau. Oke. Bisa kena. Ya. Terus ki bisa. Nanti saya irket. Semprot ya cara. Gun kampas ganda ini ya. Ojo blok nase. Fan bel lepok. Dur boleh tulisannya singkat diwoco. Nah cantol ke saya. Nah, tapi tarik ini penek. Iya penek ini loh mau ini ya. Oh, ke samping ya. Nah ini ke fan belum lho. Plek.
Jadi saya ngancing wis mlebu pol. Nah, terus kayak ringe wis kali selek medeni baut gede banget. Wis ngono saya kan jemburi loncengi semprot saya gitu. Ringe tinggal pasang bak CVT-nya bro, tinggal nunggu hasil yang lulusan SMA IPA iso apa to ya. Ya oke bro, ini udah selesai bro ya, tinggal kita coba yakinnya tekor salah standar itu. Gas. Enggak berisik ya bro, aman. Bro, suara udah bersih ya, enggak ada kemeletek. Bisa gas-gasar. Wes. Mantap ya bro. Kita di sini sama-sama belajar ya. Oke bro, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Game mekanik. Mekanik tutorial.